ini adalah budidaya lele. Ya, di belakang rumah kita budidaya lele ini merupakan salah satu rutinitas hobi untuk selalu berkarya di saat pandemi COVID-19 ini. Ya, umur lele ini masih terhitung 2 bulan. Ya, ukuran maksimal lah ya, 1 bulan lebih, kurang lebih itu akan panen jika kita melakukan rutinitas setiap hari diberi makan menggunakan pelet yang berkualitas. Jadi di sini juga kita lakukan budidaya ini semata-mata dimulai dari hobi. Setiap pagi ya, saat kita sebelum berangkat kerja kita kasih makannya, ya apapun itu, mau lele, mau itu nila, gurami dan lain-lain. Ayo semua kita berbudidaya lele ataupun ikan tawar lainnya, karena hobi adalah saluran tempat kita untuk menjadi seorang kreatif. Ini adalah salah satu contoh dari budidaya keramba jaring apung. Ya, kita hanya menggunakan jaring apung saja di sini. Dan juga banyak kreativitas yang lain menggunakan terpal ataupun lainnya. Salam dari kita, sukses buat semuanya. Salam budidaya perikanan.